Oke guys, selamat sore. Hari ini kita mendarat. Kita unboxing ini barang-barang dari Jepang kita. Hari ini udah landing, ada 10 gergaji gomboy. Jadi dia tipenya tipe gomboy. Gomboy itu dia ada boxnya. Terus dia praktis tuh. Jadi dia bisa ada sarungnya. Jadi bayang lebih besar dikit dari pocket. Kalau pocket kan kecil, dia lebih panjang. Diameternya pun lebih panjang. Ini namanya Gomboy. Made in Japan. Oh. Ini tinggal ditekan. Pencet dikit, tekan. Nah, ini ada sarungnya buat pocket. Ini guys. Kita masukin. Ini baru sampai. Ini ada 10 karena tidak bisa buat kloter pertama, kita nggak banyak-banyak. Nanti kalau udah oke, baru kita pastikan kita lagi. Ini ada spesial biasa jika masak. Ini produk yang sudah nggak diproduksi lagi, jadi ini udah nggak ada lagi. Ini hanya tinggal stok segini. Harganya pun tidak seperti yang kemarin karena kita beli online bukan ke pabrik. Kalau yang kemarin kita langsung ke pabriknya dan ini udah nggak diproduksi lagi. Nah sekarang produknya yang seperti ini dia, jadi tidak seto, jadi dia beda-beda. Nggak ada sarungnya, gitu. Jadi jualnya satuan seperti ini. Dan dia ada warna-warni, ini sama. Cuman nggak ada sarungnya. Kalau mau sama sarungnya seperti ini, dia belinya terpisah dan harganya pun lebih mahal. Ini cuma ada di online, nggak ada di pabrik, udah nggak produksi lagi yang tipe seperti ini. Ini cuma tinggal berapa nih kok? 9. Jadi siapa cepat dia dapat. Ini tinggal 9. Yang sudah PO ada berapa kok? 30-an ya? 30 Tokopedia. Jadi siapa cepat dia dapat. Tuh. Ini seri yang ini sudah unlimited, sudah tidak ada lagi. Ini yang terakhir. Paling kalau ada nanti nyari di Tokopedia, di online Jepang. Kalau di pabriknya udah gak produksi lagi yang ini. Yang seperti ini yang seto. Jadi bisa beli ini sama ini. Jadi harganya lebih mahal plus sarungnya. Sarungnya dijual terpisah maksudnya. Kalau ini kan udah paketan nih. Ini yang dan sekarang udah gak ada yang paketan. Begitu pemirsa. Dan ini cuma tersedia yang seto 9, yang ini satuan. Nah ini kita datang baru nih, ini sama, cuman dia produk baru dari ARS. Ini lebih kalau menurut saya sih lebih menarik dan lebih keren. Ini kita review nih sekalian guys. Dan ini ya ada handbrake-nya nih, tinggal di. Kalau kita ngebuka, kalau ini kan ribet, tapi tinggal nih. Nah, kunci sini. Tuh. Ini ada handbrake-nya di sini nih, ini handbrake. Tuh, lihat. Lihat, 1, 2, 3. Tuh. Kunci. Set. Set. Tuh. Kita tinggal ditekan. Tekan ininya, dia ngebuka. Nah, tuh. Kalau ini kan manual. Ini kan manual, kalau ini manual nih, kita buka ya. Sekalian kita edukasi produknya itu macam-macam. Ini kan manual nih, begini ya, manual ya. Tuh. Manual kan? Nah, kalau dia enggak nih, ini nutup, set, nutup, ending, cuma di klik nih. Oke, endingnya di sini ada nih. Mengunci, bukanya. Dan ini produk baru nih kita, ARS VS9. Ini pun ada sebenarnya, ada ininya, sarungnya, cuman terjual terpisah. Begitu. Oke, terus ada apa lagi nih kok? Ekstra nih. Woi, ini keren sih. Jadi ini outdoor. Outdoor. Oh, keren sih. Tajam kok. Serius.
kita ini ya tuh. Ikan ini tinggal bawah apa? Apa bawah sih gue kok buat nyongkel bawah juga mantep. Ikan ini bisa ada sarung ikan keren buat ngeker. Dan semua ini bisa pre-order, mau berapapun siap kita impor dari Jepang. Oke? Ditunggu, langsung cek Tokopedia Durian Nyata Amin. Bye-bye. Dah.